Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PHB Channel. Hari ini tanggal 29 Juni 2024. Siap diberangkatkan menuju Medan sekitarnya ya. Eksekutif 399 ALS Pia Toba. Dan saat ini masih di Terminal Koris, mau reservasi penumpang tepat pukul 17.00. 399 ya bosku, Duta ALS ya sore ini. Masuk Terminal Koris tepat pukul 17.00. Karena penumpang juga ramai, jadi masuk Terminal Koris ya tepat pukul 17 sebelum melanjutkan perjalanan berikutnya menuju Medan sekitarnya. Terpantau full seat ya untuk hari ini. Terpantau full seat. Terparkir dulu dia. Sepertinya ada penumpang yang belum datang ya. Tadi kan standby di samping, tapi ternyata dia masuk parkiran juga karena sepertinya ada penumpang yang belum datang. 399 ini akan menuju Medan sekitarnya. Eksekutif kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PHB Cibos Channel. Selamat sore teman-teman semua dimanapun kalian berada. Dan selamat sore juga sahabat ALS. Dan selamat sore juga ALS Mania yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan di Pulau Jawa sekitarnya. Sore ini di depan kita terpantau parkir dengan posisi ganteng, full paket, full sewa paketnya sampai di atas. Unit ALS 399 dengan bodi SR2 ya akan diberangkatkan menuju Medan Kota Nopan sekitarnya Pia Toba. Akan diberangkatkan tepat pukul 17.30 dan saat ini ada di Terminal Koris. Kabar gembira juga untuk teman-teman semua yang ingin melakukan perjalanan ya dari Jakarta mau ke Medan ataupun Kota Nopan. Ini ALS juga bisa dari Terminal Koris, bisa juga dari pool kita yang Tanah Tinggi, atau bisa ke Terminal Kalideres. Karena Terminal Koris, Terminal Kalideres juga mereka sudah masuk ya. Untuk hari ini tanggal 29 Juni 2024 memang terpantau cukup ramai ya dari beberapa PO termasuk ALS ini. Kalau kita lihat tadi sudah full seat ya sebelum melakukan perjalanan menuju Medan. Jadi di sini juga sepertinya banyak penumpang tapi belum datang ya. Nanti kita lihat. Tapi ini kalau kita lihat di dalam tadi udah mau full seat, kurang lebihnya kurang 10 orang lagi mau full seat ya. Ini masih menunggu penumpang.
Selesai menaikkan penumpang ya, persiapan melanjutkan perjalanan menuju Medan sekitarnya. Penumpang udah naik semua ya, tinggal menunggu surat jalan lagi. Ini ALS 399 Executive Class. Oke, ALS 399 berangkat menuju Sumatera. Sekitarnya tepat pukul 17.00 start dari Terminal Boris. ALS 399 Duta ALS 399 OTW Sumatera. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. SR2 bos, gantengnya enggak ketolongan. Jakarta Medan eksekutif dengan tarif Rp740.000. Hati-hati om. ALS 399 OTW Medan, Duta ALS.